Sayangnya hubungan Tarik Halilintar dan Fuji masih menyisakan pertanyaan di hati para fans. Sebelum melanjutkan videonya, mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut videonya. Selama ini selalu mesra, tapi Fuji dan Tarik mendadak putus. Meski sudah putus, Tarik dan Fuji masih sering terlihat bersama. Para fans pun jadi berharap mereka bisa bersatu lagi. Tarik juga menegaskan tak merasakan trauma berpacaran setelah putus dari Fuji. Di sisi lain, yang paling disorot adalah cara berpakaian dan wajahnya yang terlihat kusam. Warganet menilai Tarik memiliki penampilan yang lebih kece dan kekinian ketika berpacaran dengan Fuji. Hal itu disebut karena Fuji kerap kali memilih pakaian yang akan dikenakan oleh Tarik. Kini usai putus dari Fuji, warganet nyinyir dan mencemooh Tarik dengan julukan kembali ke setelan pabrik. Tarik Halilintar menanggapi santai pendapat netizen yang menilainya tak lagi menarik seperti saat berpacaran dengan Fuji. Terserahlah mereka mau ngomong apa. Gue kalau style sesuai mood aja. Lagi pengen ini, kayak ini, ujar Tarik Halilintar di YouTube Opera Entertainment. Cuplikan video itu pun menuai beragam tanggapan dari warganet hingga menuai pro kontra di kolom komentar. Tampak tak ambil pusing, Tarik justru tertawa-tawa ketika mendengar omongan julid untuknya. Tarik pun menjawab bahwa ia sejak dulu penampilannya malah tak pernah berubah. Seakan tak peduli dengan cibiran netizen, Tarik malah ingin menggundul abis rambutnya. Aku lagi ngecek ke tim, boleh nggak berambut botak? Aku pengen botak, sebutnya. Adik Atta Halilintar ini menjelaskan sejatinya berambut botak bukan hal baru baginya. Dari kecil dibotakin terus, selalu kepalanya botak. Pengen kembali ke dulu, pengen ngingat lagi, jelasnya. Di sisi lain, Tarik juga menegaskan tak merasakan trauma berpacaran setelah putus dari Fuji. Nggak ada trauma. Kalau mikirin yang jeleknya ya pasti jadi trauma. Tapi kalau misalnya dipikirin, masa baiknya juga baik, sebutnya. Tarik juga mengakui saat ini ia belum ingin berpacaran. Belum sih. Itu masalah hati. Itu rahasia. Bukan kita yang atur. Tapi sekarang belum siap, ungkapnya. Jalanin aja sekarang. Kalau ketemu, ketemu. Kalau enggak ketemu, ya sudah. Apa yang di depan sana pokoknya gua jalanin yang terbaik, pungkas Tarik Halilintar. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.